RM50 setahun. Lah, kalau kita kira bulanan tu RM4 sebulan je. Wow, mana nak dapat takaful semurah ni? Inilah hakikat sebenar yang berlaku sekarang ni. Bukannya ramai tak nak ambil insurans takaful, tapi sebenarnya ramai di luar sana yang tak mampu. Kalau anda adalah yang tergolong dalam golongan yang tak mampu ni, please jangan skip video ni. Saya akan kenalkan kepada anda semua satu alternatif insurans yang saya rasa paling berbaloi serta harga yang sangat berpatutan. Tapi ramai lagi yang tak tahu pasal benda ni. iLindo. Bayar insurans takaful tak perlu keluarkan duit daripada poket. Hanya pakai duit KWSP. Assalamualaikum, Zack di sini, Zaz sama Atta Kemai Sumber TV channel, if masih anda. Sekali lagi saya nak tegaskan bahawa kalau korang di luar sana yang masih belum ada sijil insurans takaful, saya nak cakap yang iLindung ni adalah insurans takaful yang korang patut ambil kerana ianya sangatlah murah dan sangatlah berbaloi. Sampailah kalau korang dah mampu sikit, bolehlah ambil insurans takaful yang lain. Dah murah, lepas tu berbaloi. Pasal lu tak ambil ni sampai bila-bila je? Jangan risau, saya akan terangkan program iLindung ni daripada A sampai Z. Nanti barulah korang nampak jawapan dia. Apa itu iLindung? Basically, iLindung ni merupakan platform layan diri di dalam iAccount bagi kemudahan pencarum KWSP untuk membeli produk perlindungan yang membolehkan ahli untuk membuat pengeluaran daripada account 2 untuk membeli produk insurans dan menyertai produk takaful dari syarikat insurans dan pengendali yang telah diluluskan oleh KWSP. Alah, senang cerita, bahasa mudah dia kita ambil pelan insurans takaful dan bayar menggunakan account KWSP 2 kita. Ha, inilah kerajaan. Ada je benda nak habiskan akaun 2 kita ni. Eh, janganlah cakap macam tu. Percayalah pada saya, kalau korang semua boleh habiskan video ni, korang akan nampak kenapa iLindung ni adalah satu inisiatif yang sangat membantu rakyat. Okey, syarat kelayakan untuk memohon dia senang je. Yang pertama, korang perlulah mempunyai baki dalam akaun 2 yang mencukupi. Okey, kedua, merupakan warga negara Malaysia. Dan yang terakhir, individu yang memohon haruslah pengguna iAccount KWSP. Okey, ada dua perlindungan yang ditawarkan dalam program ni. Yang pertama iaitu perlindungan hayat dan yang kedua adalah perlindungan penyakit kritikal. Detail pasal kedua-dua perlindungan ni nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi. Sabar, Sat. Kenapa nak guna iLindung ni? Apa ciri-ciri utama dia? Okey, yang pertama sekali, proses yang sangat lancar. Kedua, sebut harga serta merta. Ketiga, mudah untuk akses maklumat produk sebelum anda membuat pilihan. Dan yang keempat, korang boleh dapat produk ini bila-bila masa dan di mana jua. Cakap banyak pun tak guna, mari saya tunjukkan. Okey, first sekali, korang kena log in ke dalam iAccount. Pergi dekat menu ke atas ni dan klik pada iLindung. Dia akan terus masuk ke dalam laman utama iLindung ni dan untuk mula memohon, tekan dapat sebut harga. Butiran korang memang akan auto keluar. Jadi pertama sekali korang pilihlah jenis perlindungan yang korang nak. Sama ada perlindungan hayat atau perlindungan penyakit kritikal ataupun kedua-duanya. Jadi saya pilih kedua-duanya lah. Kita sebagai umat Islam wajib ambil takaful. Okay, adakah anda seorang perokok? Macam saya, taklah. Seterusnya korang boleh juga pilih penyedia insurans takaful mana yang korang nak. Tapi kita pilih je semua sebab nanti kita akan dapat banyak pilihan. Yang paling best sekali, korang bolehlah pilih jumlah yang ingin dilindungi daripada sekecil-kecil RM5,000 sehingga sebesar-besar RM200,000. Jadi pilihan jumlah lindungan inilah yang akan menentukan bayaran insurans takaful korang. Jadi nak tunjukkan betapa berbaloinya iLindung ni, saya akan ambil jumlah yang paling maksimum iaitu RM200,000. Dah siap? Klik dapat sebut harga. Tada! Terus dapat detail maklumat beberapa produk takaful yang korang boleh pilih. Okey, jadi kita tengok contoh yang pertama ni eh. Memang semua maklumat perlindungan dah terpapar kat sini. Memang mudah untuk kita buat pilihan. Okey, kat sini dia tulis manfaat kematian RM200,000, manfaat hayrat kematian RM3,000, manfaat hilang upaya penuh dan kekal HUPK RM200,000, manfaat kematian ataupun HUPK akibat kemalangan RM200,000. Tapi yang paling best setakat ni, harganya bermula daripada RM446 setahun. Wow, murah tu. Mana nak dapat takaful semurah ni?
RM449 ni kalau dibahagi kepada 12 bulan, sebulan RM37 je. Eh, kalau kau produk kat luar sana tu, paling-paling busuk pun RM100 hingga RM250 sebulan. I agree. Kalaulah RM449 setahun tu korang rasa tetap mahal, ini dia pilihan yang paling murah dia bagi. Manfaat penyakit kritikal RM50,000 daripada Etika. Jadi, berapa harga dia? RM50 setahun. Lah, kalau kita kira bulanan RM4 sebulan je. Mana dah dapat takaf full macam ni dekat luar? Okey, bila korang dah pilih produk yang korang nak tu, sekali lagi dia akan berikan maklumat tambahan berkenaan manfaat yang korang bakal sertai tu. Jadi bacalah dan fahamkan betul-betul. Okey, kalau korang setuju, korang bolehlah teruskan proses pendaftaran daripada perakuan sehinggalah selesai. Selepas permohonan alindung korang telah diluluskan oleh pihak KWSP, penolakan pembayaran akan dilakukan dalam masa beberapa hari selepas itu. Pelindungan sijil ataupun polisi akan bermula selepas pihak produk pilihan kita telah mengeluarkan sijil yang akan dihantar melalui email. Jadi korang dinasihatkan supaya semak status permohonan pembayaran di dalam sejarah transaksi iLindung selepas membuat permohonan. Jadi macam mana? Setuju tak kata saya yang iLindung ni adalah bantuan takaful yang sangat berbaloi bagi sesiapa yang tidak mampu untuk ambil takaful ataupun insurans di luar sana? Cuma bezanya dekat sini, produk ni meliputi jangka masa setahun dan bagusnya inisiatif ini, bayaran dibuat terus sekali untuk setahun. Jadi tak perlulah pening-pening nak bayar bulan-bulan lagi dah. Satu lagi perbezaan dia, produk ni hanyalah untuk perlindungan hayat dan perlindungan penyakit kritikal sahaja. Tiada produk simpanan yang biasanya ditawarkan pada produk-produk insurans di luar sana. Yalah, yang macam boleh simpan duit sekali tu tak ada kat sini. Tapi janganlah nak komplain sangat. Mana dah dapat takaful insurans serendah RM4 sebulan? Ha, pergilah cari kalau dapat. Dahlah bayar pun pakai akaun KWSP. Korang pun dah takkan rasalah macam korang bayar. Bersyukurlah sikit guys. Okey, itu dah sahaja video pada hari ini. Jadi, kalau korang rasa video ini sangat membantu, jangan lupa tekan like, share video ini supaya semua orang tahu tentang kemudahan ini dan subscribe MySumo channel supaya korang tak terlepas video-video yang akan datang. Saya Zack and I will see you in the next video. Zazz!